hari ni kita nak buat ujian COVID kendiri di rumah. Okey, mula kita tengok apa yang ada kat dalam kotak ni. Ini adalah kit untuk ujian kendiri di rumah. Okey, yang ni boleh dapat kat farmasi lah. Ini adalah dia punya instruction, tapi semua dalam bahasa Inggeris lah. Nanti saya akan terangkan lah. Ini adalah dia punya test card. Test card ni kita guna untuk letakkan kita punya sampel air mineral nanti. Itu adalah dia punya swab test, dia punya swab, cotton swab. Itu adalah untuk kita simpan kita punya air mineral nanti. Tiup yang ada cecair untuk ujian dan penutup dia. Juga squeezer. Ada dua kaedah yang digunakan. Pertama sekali adalah swab, nasal swab. Okey, nasal swab ni kita gunakan air hingus. Dan yang kaedah yang kedua menggunakan sputum sampel, iaitu kita punya kahak. Okey. So boleh pilih mana satu cara yang sesuai yang kita nak gunakan. Okey, kaedah pertama yang saya tunjukkan kali ini adalah menggunakan sputum mixture. Untuk dapatkan sputum tu ataupun kahak tu, pertama sekali kita kena tarik nafas dan keluarkan kita punya kahak tu dan masukkan dalam tu. Kemudian kita gunakan squeezer untuk mendapatkan sampel kahak tadi. Takut cecair dalam tu terkeluar. Kemudian kita titiskan sebanyak 3 titis sampel kahak tadi ke dalam tiub yang disediakan. Okay, 3 titis saja. Sama, tapi squeezer yang telah kosong, dan picitkan squeezer sebanyak 5 kali. Okey, untuk kita mixkan cecair dalam tiub tu bersama kita punya kahak tadi. Okey, tutup semula penutup tiub tadi menggunakan penutup yang disediakan. Okey, dan biarkan selama 1 minit. Setelah 1 minit, kita buka alat penguji ataupun dipanggil test card. Okay. Test card ni ada dua bahagian, satu bahagian yang kecil, satu bahagian yang besar. Okay, jadi untuk kita titiskan sampel tadi, kita kena gunakan bahagian yang kecil di bahagian atas. Okay. Titikkan sebanyak 3 titik ke dalam ruang yang kecil itu. Okay, untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, kita biarkan selama 15 minit. Okay. Alhamdulillah, kita dapat satu lah.
9 bermakna negatif. Okay? Yes. Masukkan cotton swab anggaran 2 cm ke dalam lubang hidung dan putarkan sebanyak 5 kali. Okey. Buat di kedua-dua lubang hidung ya. Kiri dan kanan. Kena gunakan tiup yang sama. Buka untuk tiup. Kemudian masukkan sampel hingus tadi ke dalam tiup tu dan putarkan sebanyak 5 kali. Satu minit, sediakan test card macam kaedah pertama juga. Okey, kita sediakan test card dan titikkan sebanyak 3 titis di ruangan yang lebih kecil. Lain juga. Okey, gambar ini menunjukkan penerangan untuk ujian yang telah kita lakukan. Okey. Untuk dua lain itu adalah positif COVID ya. Untuk yang satu lain adalah negatif COVID dan yang kosong tu maknanya method kita salah ya. Invalid.